gede banget, Bu. Hah? Kue semprong. Bukan. Bu, Boyu udah gak bisa ya ngekos di tempat saya ya. Udah gak bisa nginep-nginep nih. Bu Kiki mah jahat banget, masa sampai tempat tidur saya, kasur saya, mata saya dibawa kemari. Hanya apa-apa, Bu, kosannya mau saya bakar. Bu, kosannya mau dibakar. Ya, juga diusir sama ibu kosan jadinya. Ya, Ibu, jangan gitu, terus saya mau tinggal di mana? Sudah. Saya mau tidur di mana, Bu? Di sini, di kantor. Lah, ya di kantor terus saya diomelin sama Pak Komandan lah. Agak di bawah laci masih kosong. Bu, tolongin saya, Bu, sekali aja kasih saya kesempatan. Semalam aja saya ntar cari tempat lain. Kasian, Bu. Malam doang. Iya, maksudnya. Satu jam boleh deh, satu jam mau gak? Satu jam saja. Ya, jangan dong. Itu teman saya lagi gak keluar-keluar rumah tuh. Ayu. Malah kecilan Bu Kiki lagi. Saya masih kelihatan. Kasih saya pakai ini. Bu. Hilup. Ayo ngapain ngumpet ya? Ayo sini. Hadapin Bu dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Wih, bicara apa-apa nyanyi, apa-apa nyanyi. Gua lagi santai di situ. Baru mau waya-waya. Wah. Ayo. Komandan. Kenal dengan ibu ini? Ini yang mempunyai kota sangat asik sekali. Ah, apa? Suasana di kota Tantri. Mbak Tantri mungkin ada yang ditanyakan sama Ayu. Ya Ayu, kamu kenapa 2 bulan nunggak kosan saya? Saya tuh gak bisa bayar. Padahal kamu digaji. Iya. Pak, saya bayar, Pak. Bu, saya gak pernah gak bayar. Saya tuh orangnya kalau bayar tuh on time. Jadi ibu jangan nuduh saya selalu bayar. Tapi di rekening saya gak masuk. Lah, masuk ke rekening laki yang ngono kali. Enggak, gue gak pernah ngempanin laki. Oh, itu gue. Ayu, transfernya kemana? Saya transfernya ke ibu. Atas nama siapa? Lah, ibu Tantri, Kak. Katanya kamu transfer ke bank, bro. Kan kamu bisa kasih lihat sama aku. Biasanya kamu kalau transfer dari M-Bengkong itu biasanya ada. M-Banking. Kalau M-Bengkong, bengkok dong. Nih, tuh, Pak. Iya, benar-benar ini benar-benar. Iya, ya, berarti sudah masuk. Iya, Bu. Saya nggak mungkin nggak bayar. Tapi angkanya nggak sama, Pak, sama dia. Oh, dealnya. Ternyata kurang nol. Lah, berapa emang? Harusnya 750.000. Tapi ini? Transfer 75.000. Hah? Ya. Oh iya, kurang nol. Oh iya. Maafin saya ya, Bu. Maafin saya. Assalamualaikum. Jadi kabaran ketawa kiki. Kenapa? Kita lihat apa yang akan masuk sebentar lagi ya. Boleh, silakan masuk. Ya. Komandan. Ya. Makin geser. Ya iya, gue kedorong sama lu. Laporan tadi Natasha yang tadi sudah di makeover, yang mau ngelamar jadi front office. Iya. Sudah. Wah. San. Hei. Kok lupa? Cantik. Karena saking cantiknya. Sudah dapat resepsionis kita? Ya, sudah. Oh. Boleh saya tapi lihat? Kan komandan yang menyeleksi akhirnya, mau jadi diterima apa enggak? Boleh saya lihat? Kita sambut ini dia. Natasha. Bilang dong. Wow! 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 Kaget, dia kaget ada apa? Lu ada makan dong gini. Wow! Ini Natasha? Iya betul. Ini benar kamu? Betul saya, Pak. Boleh kesini. Kasih. Romantik, ini romantik. Dia ikut main Fast Furious ke-9. Jadi apa? Jadi adiknya Dominic. Setelah kamu dandan berdandan seperti ini, aku benar-benar pangsit. Pangling. Pangling. Ternyata. Tetetetew. Ya Allah. Natasha. Sama ya? Bapak sama apanya sih? Tahu. Masa kayak laki tangannya? Tahu. Jarinya sama 5 kayak gua juga, oh. Komandan.
Mohon maaf, boleh nanya ke Mbak Tasya? Boleh. Boleh ngadep sana? Sebelum kerja di sini, jadi tukang genteng ya? Kenapa tuh? Ininya genteng apa? Tuker belakangnya, iya. Jangan aja. Emang yang biasa dibawa begini, Wen? Emang yang biasa ngopi mata ya? Maaf. Cuma nanya, saya cuma nanya. Bidang gitu, bidang. Kita tanya dulu ya. Boleh. Natasha, jujur saya surprise banget. Nona Manik siapa yang punya? Nona Manik siapa yang punya? Kamu jawab. Aku jawabnya yang punya Pak Komandan. Pakai lagu dong. Nona Manik siapa yang punya? Pak Komandan. Yang punya Pak Komandan. Oh ya. Sekali lagi ya, yuk. Ya. Take 2. Oke, siap semua FD. 4, 3, 2, 1. Go, yuk. Nona Manik siapa yang punya? Yang punya Pak Komandan. Keren. Suaranya bagus loh, Pak. Kan saya enggak nyangka kan Solepati bisa nyanyi. Solepati lukis horor. Fotonya. Diterima enggak Komandan? Baik, saya terima menjadi resepsionis di sini. Ya, mulai besok kamu kerja, lusa berhenti. Ya.